Selamat datang di video tentang pelajaran persamaan linear level 3. Ini contoh soal persamaan linear level 3. Misalkan x tambah 2x tambah 4 sama dengan negatif 5x tambah 3. Yang perlu kita lakukan adalah menyederhanakan persamaan ini, jadi kita bisa dapat persamaan linear level 1. Ini x tambah 2x dulu ya, ini sama aja kayak 1 jeruk tambah 2 jeruk berapa? 3 jeruk, jadi 3x tambah 4 sama dengan negatif 5x tambah 3. Saya mau mindahin x-nya di sisi sebelah kiri aja ya. Terus yang konstannya pindah ke sisi sebelah kanan. Jadi di sini kita bisa tambah dengan negatif 4. Di sini juga kurang 4 ya. Untuk ngilangin ini 4-nya. Sisa 3x sama dengan negatif 5x negatif 1 kurang 1. Terus kita bisa tambah 5x di sisi sebelah kanan, tambah 5x juga sisi sebelah kiri. Ini jadi 8x, ini sama dengan ini 5x nya caranya negatif 1. Nah, x sama dengan sini kita bisa untuk ngilangin 8 nya kita bisa kalikan dengan 1 per 8 nya. Ini juga kalian 1 per 8, jadi x sama dengan negatif 1 per 8. Nah gitu, yang perlu dilakukan ya cuman itu aja, nyederhanain persamaannya, jadi kita bisa dapat persamaan linear level 1. Kita coba lagi ya. 2x ditambah 4 kurang 5x sama dengan 3x tambah 11. Nah, ini coba kita lihat ya, ini kan 2x tambah 4 bisa nggak? Nggak bisa, soalnya berbeda. Kalau yang 4 ini konstan 4, kalau 2x ini dia punya variabel x. Jadi yang punya variabel x harus ditambahin dengan sesuatu yang punya variabel x juga. Gitu, kayak tomat ditambah sama, harus ditambah dengan tomat, jadi kita punya sekian tomat gitu ya. Jadi kayak ini 2x harus ditambah sama 5 minus 5x. Oke, berapa ini? 2x kurang 5x. Ini kan negatif 3x ya. Ditambah 4. Sama dengan 3x tambah 11. Terus kita tambah di sini negatif 4. Sini juga negatif kurang 4 ya. Jadi ini bisa coret negatif 4 nya sisa 3x sama dengan 3x ditambah berapa nih, 7 kan, 11 kurang 4 7. Kemudian ini kita mau hilangkan 3x nya berarti kurang 3x. Sini juga kurang 3x ditambah kurang. Ini kalau tambah minus ya sebenarnya sama aja dengan negatif 3 kurang negatif 3 gitu. Sorry, negatif 3 kurang 3. Negatif 3x kurang 3x. Jadi negatif 6x. Sebenarnya ini 3x nya habis jadi 0 ya. 7. Jadi x sama dengan, kita kalikan berapa nih? Negatif 1 per 6 kan, supaya jadi 1.
ini juga kali kan negatif 1 per 6. Jadi ini tinggal sisa x sama dengan negatif 7 per 6. Nah, kalian bisa cek hasilnya ini benar nggak? X sama dengan 7, negatif 7 per 3. Caranya gimana? Masukin aja ke ini, ke persamaan 2x tambah 4 kurang 5x sama dengan 3x sama 11. Coba ya, 2x. Kalau x-nya sama dengan negatif 7 per 6, 2x berapa? Kaliin aja kan. Negatif 14 per 6. Ya, ini dari 2x. Ditambah 4. Tambah 4. 4 itu kalau dalam bentuk per 6 berapa? 24 per 6 ya. Ini buat yang ini 4. Kemudian kurang 5x. Berarti negatif 5 kali 7 per 6, negatif 5 kali 7 per 6 itu 35 per 6. Karena negatif negatif jadi plus. Ya kan? Negatif 5 kurang kali negatif 7 per 6 berarti plus 35 per 6. Kemudian sama dengan 3x. 3 kali negatif 7 per 6 negatif 21 per 6 tambah 11. 11 11 itu berapa per 6? 66 per 6 kan? 66 per 6 sama dengan 11. Oke, kita lihat punya 6 semua 4 minus 14 tambah 24 ini kita punya 10. 10 tambah 35 per 6, 45 per 6 ya. 45 per 6 sama dengan 66 kurang 21 berapa? Atau minus 21 tambah 66, 45 juga kan per 6. Nah, berarti ini udah sama nih, 45 per 6 sama dengan 45 per 6 kan. Berarti jawaban untuk persamaan linear ini x nya itu sama dengan negatif 7 per 6. Jadi yang perlu dilakukan ya itu aja, cuman sederhanakan, kita kelompokkan, gabungkan x nya dengan x nya terus bagian angka konstan kayak di sini 4 dan 11 itu digabungkan juga. Jadi kita bisa dapat persamaan linear level 1. Udah gitu, ya tinggal diselesaikan aja dapat x-nya. Sekian.